Bawaslu Kabupaten Bandung nangenan deui pangrempakan pilkada. Eta rongan pangrempakan aturan teh nyaeta modus anyar ku cara masrahkeun kupon anu bisa ditukerkeun ku kabutuh poko ka sawatara warung anu dicindakeun. Sajroning kitu, tim sukses pasangan calon anu dierong oknemna mondah nyorang eta pangrempakan aturan. Meh genep tenaga pengajar di lingkungan Atikan di Kota Cimahi di antarana guru, penjaga sakola, penjaga perpustakaan, serta kepala sakola kakonfirmasi positif COVID-19. Satu tas nampa laporan Dinas Pendidikan Kota Cimahi nyorang rukun gawe jeung Dinas Kesehatan Kota Cimahi keur ngokolakeun tracking kontak erat ka tenaga pengajar anu katepan COVID-19 serta ngalakonan swab test. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono netelakeun salila bulan November katohian genep kasus tenaga pengajar anu positif COVID-19. Saurang diantarana dicendekeun cager. Saestuna eta tenaga pengajar teh katepaan COVID-19 lain ti lingkungan sakola. Untuk yang bulan November ini saja, kami menerima ada 6 laporan dari guru PNS yang maupun non-PNS yang terkonfirmasi positif. Dari 6 ini selama bulan November, 1 orang dinyatakan sembuh dan 5 hari ini masih dinyatakan terkonfirmasi positif. Pak sejauh ini mereka itu terkenanya dari mana sih Pak? Baik, dari hasil tracing yang dilakukan oleh rekan-rekan di Dinas Kesehatan bahwa ada yang tertular karena menerima tak saudaranya. Tapi kapoe Senin 30 November 2020, kasus kakonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi, kawilanga jauh, kalawan jumlah kasus 1085. Tina jumlah nusakitu teh 738 diantarana dicindekeun cager. Ngajauhna jumlah kasus kakonfirmasi COVID-19, ngabalukarkeun Kota Cimahi asup kana zona merah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.